guys, nampaknya di episode kali ini, karena Ken yang bekerja di PT Papa Wilan membuat Om Arman berusaha untuk membuat agar Ken dibenci oleh Papa Arga dengan berusaha untuk menuduh Ken yang tidak-tidak. Entah apa yang telah dikatakan oleh Om Arman ya guys, sehingga membuat orang-orang terkejut dengan pernyataan yang diberikan oleh Om Arman. Namun guys, semoga saja apapun usaha yang diberikan oleh Om Arman untuk menjatuhkan Ken, semoga saja hal itu akan gagal. Kira-kira apa ya guys yang akan terjadi di episode selanjutnya? Jangan lupa untuk saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari hanya di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.